Maka apabila siapa langit pertama, kata malaikat langit pertama ambil pekong atas muka tu dia sendiri. Katanya malaikat apa sebab apa pekong ni tiba-tiba lagu mana ni cahaya molek ni ke apa? Sekarang kita duk kecek mengenai hadis. Hadis masalah hasad, takabur, riya, ujub, ini ada hadis. Maka katanya pengarang, cukuplah hamba buat mari satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muaz. Hadis ni sangat menggerungkan kalau kita baca, sangat menakutkan kita. Dan hampir-hampir menyebabkan kita tak tahu nak beramal macam mana. Kerana ujian dan tapisan dalam amalan ni terlalu berat. Langit pertamanya tapis lagu ni. Sehingga ke apabila kita baca hadis ni, ai sudahlah. Rasa satu amalan kita pun belum lagi lepas daripada langit yang pertama belum lepas lagi. Qala fa baka Muaz hatta zanantu annahu la yaskutu summa sakata summa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Muaz inni muhaddisuka bihadisin in anta hafiztahu nafa'aka indallah wa in anta dayya'tahu wa lam tahfazhu in qata'at hujjatuka indallahi yaumal qiyamah ya Muaz innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa sab'ata amlakin qabla an yakhluqa as-samawati wal ard faj'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alayha. Artinya, baca sekerak-sekerak hadis dia. Kata seseorang lelaki itu, maka menangis Sayyidina Muaz. Seorang lelaki bertanya kepada Muaz satu hadis yang ia dengar daripada Nabi. Maka dia kata, wahai Muaz, sahabat Nabi ni, Muaz ibnu Jabal. Dia kata, wahai Muaz, ceritakan kepada hamba satu hadis. Maka Sayyidina Muaz pun menangis. Menangis tiba-tiba. Sehingga aku sangka bahawa dia tidak diam. Berhenti. Tak berhenti dah kata sudah yang mendari. Kemudian maka dia berhenti. Lepas pada menangis dia berhenti. Maka kata Muaz radhiyallahu anhu, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagiku, wahai Muaz, bahawasanya aku hendak bercerita akan dikau dengan satu hadis. Jika engkau peliharakan akan dia, akan hadis itu nescaya memberi manfaat ia. Ia hadis akan dikau. Dan jika engkau hilangkan, yakni sia-siakan akan dia, dan tiada engkau peliharakan dia akan hadis itu, nescaya putus hujahmu di hadapan Allah. Tak boleh nak berhujah dah. Tak boleh nak buat palasir di hadapan Allah. Silapmu sendiri dah. Tu kalau mu diri mensia-siakan hadis ni, maka putuslah hujahmu, yakni kamu tak boleh nak berhujah dengan Allah Ta'ala. Habis hujahmu pada hari kiamat. Hai Muaz, bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan akal tujuh malaikat dahulu daripada menjadikan ia-ia Allah tujuh petala langit. Sebelum daripada Tuhan cipta langit ni, Tuhan cipta tujuh malaikat dan tujuh petala bumi. Sebelum diciptakan tujuh petala langit, tujuh petala bumi, Tuhan ciptakan tujuh malaikat dulu. Gapo dia tugas dia? Maka menjadikan ia-ia Allah bagi tiap-tiap satu langit daripada tujuh petala langit itu akan malaikat yang menunggu atas segala pintu-pintu langit. So malaikat jaga pintu langit, so malaikat jaga pintu langit. Jaga daripada gapo dia, ada orang kau nak masuk melintas dalam itu, tak boleh. Langit tak ada orang jumpa paklon ni. Paklon ni tak ada jumpa. Amerika kau, Yahudi kau, teknologi mana tak jumpa lagi langit. Paklon ni. Maka tak ada serangan, tak sedok bimbang lah. Tak ada orang nak mari kita tembok langit kau apa dia. Tapi dia tunggu pintu langit tujuan apa dia, ada benda. Kita sebut dah dulu, setiap manusia tu dia ada pintu dia, yakni pintu amalan dia. Amalan akan naik ke langit. Amalan baik pun naik ke langit, amalan jahat pun naik ke langit. Maka lapis dia tengok setara mana amalan dia. Fatas adu hafazaratu bi amalil abdi min hina asbaha ila hina amsa lahu nurun ka nuri syamsi hatta iza tala'at bihi ila sama'id dunya
zakkathu fakassartuhu fayaqulul malaku lil hafazati idribu bihadzal amali wajha sahibihi ana sahibul ghibah amarani rabbi an la ada'a amala man irtaban nasa yujawizuni ila ghairi. Maka menaiklah malaikat yang memelihara amal hamba daripada pagi hingga petang. Apabila lagu tu malaikat awak naik amalai akan awak naik. Awak naik amalai lah. Malaikat hafazah akan awak naik catik teh amalai. Awak naik. Apabila awak naik bagi amalai cahaya seperti cahaya matahari. Oh ni semua kecek buat amalai baik belaka. Amalai jahat atau kecek dah lah. Amalai jahat tak ada apa dah. Amalai baik awak naik ni nak pergi sipir. Nak pergi sipir di atas langit tempat sipir lah amalai. Apabila naik tu comel tak comel ibadat dia seperti cahaya matahari. Oh cerahnya. Malaikat pun sokolah. Wak naik amalan baik yang digambarkan seperti cahaya matahari bersinarnya. Hingga apabila menaik ia-ia malaikat dengan amal itu kepada langit pertama maka telah menyucikan ia-ia malaikat akan amal itu. Malaikat pun rasa takjub. Masya Allah amalan kawan ni tobik seperti cahaya matahari. Maka diwak naiklah malaikat dengan rasa bangga, dengan rasa suka, kerana apa? Cahaya dia seperti cahaya matahari. Dan membanyakkan akan dia kata, oh Masya Allah amalan ini tentulah pahalanya banyak sekian-sekian. Maka menyatakan malaikat, mengata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagai malaikat yang memelihara amal. Naik, sapa kepada langit yang pertama. Maka penjaga pintu langit pertama kata kepada malaikat yang bawa amalai saat ini. Amalai saat ini cahaya dia seperti cahaya matahari. Palukan olehmu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini. Ambil amalai ini pekong atas muka dia. Malaikat hafazah. Dia bawa amalai supaya cahaya matahari. Ingat amalai ini comel bersih lah kepada dia. Maka ambil amalai. Ingat setiap perbuatan taat kita maka ada cahaya dia. Setiap perbuatan amalan kita ada cahaya. Sama ada perbuatan sunat ataupun perbuatan wajib. Maka ada kelebihan di sisi Tuhan. Cahaya ibadat kan? Sekalipun orang itu tak ikhlas kau kepada dia tapi dia ibadat ni dia ada cahaya dia. Dia ada kesan dia. Maka apabila sampai langit pertama kata malaikat langit pertama ambil pekong atas muka Tuhan dia sendiri. Katanya malaikat apa sebab apa pekong ni tiba-tiba lagu mana ni cahaya molek ni ke apa? Akulah yang mempunyai ghibah. Yakni akulah yang mengetahui akan orang yang mengumpat akan orang padahal menyuruh akan diaku oleh Tuhanku bahawa tidak aku tinggalkan akan amalan seorang yang mengumpat akan manusia melalui ia akan daku kepada yang lain daripada aku. Maknanya katanya malaikat tu aku malaikat penjaga mengumpat. Kalau amalan dia baik setara mana kalau dia mengopak Allah aku diperintah ke tak benar ke awak naik amalan bersih dia. Ambil pekung atas muka dia. Sebab apa dia kaki mengopak? Bukan mengopak tu sendiri, mengopak sendiri tak lewat naik tak pergi tak ke mana. Ni amalan baik bagi orang jenis kaki mengopak. Jenis orang kaki mengopak. Maka amalan baik dia sendiri pun dipekung di atas muka-muka dia. Oh, tak lulus petai lagi. Summaqala ta'ti hafazatu bi amalin salihin min a'malil abdi fatuzakkihi wa tukassiru hatta tablugha bihi ila sama'is saniyah. Fayaqulu lahum malakul muwakkalu biha kifu wadribu bihadzal amali wajha sahibihi innahu arada bi amalihi gharadad dunya amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi. Innahu kana yaftakiru 'ala an-nasi fi majalisihim ana malakul fakhri. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi wayak cerita pula. Saat ni amalan pertama langit pertama mengupak. Kalau mengupak ginilah amalan kita. Lalu langit pertama tak lulus petang hari lagi. Maka katanya Nabi pula datang pula malaikat memelihara hamba malaikat hafazah. Bawa amalan-amalan soleh pula wak naik dengan segala hamba tu. Maka katanya amal ini baik lagi suci. Oh Masya Allah comelnya amalan ni. Lepas langit pertama. Alhamdulillah dah. Maknanya orang ni tak ngopak dah.
Lagi amat banyak. Oh, banyak lagi. Hingga sampai ia bersama dengan amal itu kepada langit yang kedua. Lepas langit pertama. Oh, selamat dah. Lepas dah langit pertama. Kawan ni tak mengopak. Malaikat langit pertama kata, okey, naik. Dia hanya jaga bak riak saja. Jaga bak mengopak saja. Maksudnya orang tak mengopak, okey, naik. Naik amalnya, naik. Lepas. Maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat menunggu pintu langit yang kedua. Pintu langit kedua kata, berarti betul. Jangan gaduh. Ambil amalan ini pekong atas muka. Palu olehmu akan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal. Pergi cari semula tu dia pekong semula amalan ni. Tuhan tak sih amalan lagu ni. Patut nampak comel lagu ni lagu mana? Bahawasanya ia berkehendak dengan amal itu peredah dunia. Beramal bukan kerana Allah nak tujuan dunia. Padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahawa tiada aku tinggalkan akan amalnya melalui akan daku kepada yang lain daripada aku. Aku tak dibenarkan lepas amalan ni sehingga naik kepada langit lain, kepada orang lain. Kerana bahawasanya ia adalah bermegah-megah dengan amalannya. Rasa bangga, rasa sombong dengan amalan dia. Maka langit pertama kena tolak. Tolak petai hari lagi. Atas manusia pada majlis dia, dia rasa bangga, dia rasa sombong, dia rasa hebat. Aku adalah malaikat kemegahan. Orang rasa sombong, rasa gapo, tak boleh lalu. Amalan-amalan baik dia tak boleh lalu depan hamba, hamba tolak lalu.